Dalam rangka menciptakan situasi aman kondusif, maka Polres Bitung membentuk tim Tarsius Presisi untuk merespons secara cepat setiap laporan pengaduan masyarakat terkait kriminalitas. Kiranya Kota Bitung tetap aman kondusif. Salam Presisi. Bagaimana kok ngan teman-teman urusan sekali? Kemari dulu, Dul. Tunggu, tunggu. Mbak Istighfar, buka aja itu baju, buka aja. Harus membaca kita kena cara. Pagi yang kurang cara tak? Ya Allah. Mati, Dul, mati. Dokter. Jangan sama gua. Mati di lem ni. Kenapa kena pi buang tu weh pun itu? Pi ambil sana, pi ambil, pi ambil. Kena suruh ambil kena pi buang. Pi ambil tu. Bagaimana bicara kena ambil tu weh pun itu? Ada tangkai itu. Pi ambil sana. Piam, piam, jangan kasi naik pada dia. Mana dia suruh bawa kemari tu ya, Bon? Mana dia buang? Belum paham ya, kok semua. Bagaimana dia bicara dengan piam di sana itu? Ya, Bon itu. Tadi dia suruh ambil, kan? Suruh ambil. Bagaimana dia bicara dengan ambil tu ya, Bon itu? Karena sendiri tu yang tentang urusan. Buang-buang apa?
bilang ambil kemari. Sampai. Tapi yang mana bapak diam di sini kan? Mesti bapak diam di sini kan lebih pagi. Mau tulis mana boleh mana? Tidak bilang tadi bawa kemari. Tangka cepat. Biar kan? Sampai kaki ke. Tim mendapatkan laporan bahwa kedua kampung tersebut kembali terlibat dalam aksi tawuran dengan saling menyerang menggunakan berbagai jenis senjata tajam. Tim segera bergegas menuju TKP. Lokasi kejadian. Saat tim tiba, para pelaku penyerangan berhamburan berlarian karena panik setelah mengetahui kedatangan tim. Tim berhasil menangkap basah dua dari sekian banyak pelaku yang melarikan diri. Namun, ada beberapa warga yang melakukan provokasi terhadap warga lain dengan berteriak histeris dan mengaku bahwa pelaku yang diamankan oleh tim adalah anak mereka, padahal bukan anak mereka. Hal ini sempat memicu emosi warga lain, sehingga mereka ingin menyerang tim agar pelaku tidak diamankan. Hal ini membuat tim geram dan mengejar balik warga yang ingin melakukan hal tersebut. Coba! Contoh di hari-hari sebelumnya, pada saat terjadi tawuran, sebagian warga justru bekerja sama dengan para pelaku. Mereka memberi informasi kepada para pelaku bahwa polisi sudah tiba. Pada saat tim menanyakan informasi kepada warga setempat mengenai para pelaku tawuran, mereka malah diam dan
tidak mau memberi informasi. Namun, setelah tim berhasil menangkap sebagian dari pelaku tawuran, barulah mereka histeris, seakan-akan merekalah yang paling benar. Naik. Bawa. Tar motor. Lu megang, bawa motor. Coba, coba. Coba. Siapa? 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 Coba, coba. Saat tim hendak mengamankan pelaku, beberapa warga justru berusaha menyerang tim dan berteriak, "Pe Maingoni!" Jaga beria. Sudah. Ini kan solia buat orang. Setiap malam orang lelah sama-sama. Toh solia setiap film. Nah, orang dari sana kemari. Diam. Sudah. Sudah, iyo. Sekarang kita begini. Apa orang salah? Ada tangkap orang? Oke, siap. Oke, diam deh. Sama-sama solia buat orang. Cuma orang yang suka. Harus kalau begini. Sudah, cukup. Yo. Cukup. Ayo, bawa baru dulu. Katim Tarsius segera memerintahkan tim untuk mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti dan meninggalkan tempat kejadian perkara. Langkah ini diambil agar tim dapat menginterogasi para pelaku dan menemukan dalang di balik keributan tersebut, sehingga tindakan kekerasan bisa dihentikan dan mencegah korban di masa mendatang. Turun tangga ame perorangan bukan saya nanya ini di muka apa kita di dalam lempar panah wayar masa kita yang tahu kan begitu. Saya mati mau tegur nih tahu. Soja baku undang. Nah, akhirnya siksa sendiri. Sama-sama baku siksa kan? Turun juga. Mana dia? Mana dia? Sudah, naik. Ayo, bawa dia amankan dulu dong. Interogasi yang tuh lain-lain. Nah. Oh, ini yang mau tuh. Itu sebelum bilang ke berapa kali. Stop. Kalau mau pancing, stop. Udah, Jo. Naik. Semua tuh orang sisi rupanya anda. Nyerah tuh orang memihat. Sebelah lebih tuh udah sepatah. Udah. Diam. Udah. Keluar dulu. Interogasi lu yang lain. Ini Min, naik sini Min. Ayo Cik, putar begini. Ayo Min. Putar Min. Sudah aman. Biar. Ayo, naik. Fat, bunyi bonceng ini, Fat. Bonceng ini. Ayo. Sudah. Tolong masih mau balik ulang ini. Jangan mau jadi ulang. Tolong balik ulang. Tolong izin terkasih pada orang.
Sini sini. Sini. Orang mana ana? Hah? Ana. Eh. Terbegitu over, so bilang. Sini sini. Sini bro. Sini ana. Duduk, duduk. Duduk. Sampai pimpin Pak Muri di kepala di situ. Suara. Siapa di kepala di situ? Jangan. Oh, ada tanya siapa kepala yang baku serang tadi siapa? Siapa yang pimpin? Serang cender di pangkalan paling bawah tu dia kemudian penuh lebih bawah. Penuh lebih bawah tu kemudian. Nah di situ orang ramai ramai bilang, dong semasuk. Kong. Pasti dia tu kemudian tu kasar belatu. Kong. Kong, bikin apa? Baku haga? Dia panah wayar. Iyo. Iyo. Hah? Hah? Baku haga di mana wire? Hah? Hah? Iyo, ini yang tu tadi stop. Ini yang tadi kayaknya. Ini baru bikin tadi ini. Ini baru bikin tadi ini. Kuningan ini. Kuningan. Kalau dua orang baku serang, masa ngori dari sana kemari? Oh? Semuanya ada orang yang dari tong dapat tadi, bukan ngori. Oh, wey, sama-sama ini, coba berapa banyak anda bikin tadi? Berapa banyak? Tadi sore. Ini DP busur lain mana? Busur orang lain. Anda ada berbagai? Iya, ada berbagai. Anda punya bawa satu ini? Bawa satu? Belum merah itu dia. Belum merah, anak? Iya. Ah, iya, so tahu mana ada di muka pagi kita kena lempar, no bagaimana? Tak tumbuh, teh. Belum biru saya punya? Yang tahu, di kemana anda lempar. Anda punya mana? Hah? Apa? Tidak, hah? Cuma apa? Biji? Hah? Balai di apa? Tidak bawa apa-apa. Hah? Hah? Masuk kami mana? Hah? Tadi tante tadi tadi bateri ada pelaki mana? Lipat. Hah? Lipat. Mana tadi ini sepengana? Iya, sudah sama mas apa tahu? Karena itu orang lapan ini tak kenal semua. Dong ngori. Bil, nama-nama. Nama. Nama-nama siapa? Nama-nama tadi sama-sama. Cek di HP itu, ada bawa HP. Cuma berdiri. Cuma kita berdiri. Dia ada pegang sesuatu tadi. Dia bawa, dia langsung merosot ke dalam so. Apa itu? Kayak ada merosot ke dalam. Busur. Ah itu? Kuningan, kuningan. Bukan cuma merah ini dia punya, berarti dia biru ini. Iya, dia biru. Satu paket. Jahat kita. Itu. Jahat kita. Itu bilang dia tadi ada rupa merosot ada sesuatu di bawah. Kemain. Ada le, banyak ada tertumbuh ada. Binatang ini. Sak ngoni. Ah, ini apa ini satu? Angka. Angka. Ngamu. Ah, awas, robek. Oh, ini apa ini? Siapa-siapa? Siapa-siapa tuh nama-nama? Bilal. Hah? Bilal Ai. Bilal Ai. Bilal tinggal di mana? Berkita bersama dong. Ai tinggal di mana? Berkita. Ini Igar, ini Turadi. Itu yang tadi tuh ada baking itu? Iya, tadi tuh? Orang mana semua? Tuh? Berkita bersama. Anak kira orang ini tahu. Pak Jonah di rumah. Utak-utak di sebelah. Di sebelah. Oh, ah. Itu yang. Tuh tadi. Heeh. Heeh. Ngana buka cari Facebook sini. Ini you know, yang bisa dilihat tadi di perangkaian. Oh, yang bawa penawai dan tarkam. Di pasar tua dengan Parto, nah ini anak Parto tadi sempat tadi banyak tapi banyak ganggang juga, perlu banyak intervensi dari masyarakat juga di sana pada saat didapati yang begini itu komandan tompe anak kok saya ABCZ di dalam dua orang nggak tahu tuh masyarakat kepentingan yang lain itu sangat menderita dengan dompe perlakuan yang begini yang sudah berulang kali residivis juga. Nah ini kuningan juga ada kuningan penawar ya. Bisa dilihat langsung. Teman-teman urusan yang begini, yang mau basmi, marah, kita udah bilang. Terompe kerja saja sebonel begini, masih banyak yang itu, TTU sekali. Oh. Ya sudah, terus semangat. Salah, mau tanya. Kamu dari sebelah? Ada pagar, Kang. Ada pagar, nyana keluar, Kang? Nyana keluar. Itu lah, nyana keluar. Dorong paksa mau kasih rubuh tuh pagar. Tadi? Iya. Dorong paksa mau terobos ke dalam? Terobos ke dalam. Itu kalau ada yang kena, aduh. Mati kuningan. Dah, nggak mati. Kau kali akan turun di dalam. Dan so kuku akan mau apa? Pemar maju untuk
Soalnya. Jangankan tertancap. Tagari saja ini. Kubiru. Makanya mesti apa? Mesti ada pembicaraan. Jangan cuma dikasih diam. Karena ini akan berlarut-larut kalau cuma dikasih biar. Orang juga kewalahan kalau cuma orang sendiri yang tangan. Hei, siapa-siapa tuh nama yang kita pukul antar kita melintuang? Cuma masa cuma tiga. Nama, pidah apa DP foto, kemudian apa? Tuan mau screen. Banyak itu tadi, banyak. So, unggah pantau. Cuma kan ketika orang keluar, ulang dong. Kalau kena, aduh kesian ini. Oh, ini berkurang pas apa sudah di dalam? Hah. Hei, siapa yang nama tadi? Siapa yang nama? Afgan. Oh, ini berkurang pas apa sudah sampai ini muka jauh terus? Nggak. Ya, enggak? Kok enggak apa orang suka bikin terus, dong? Masa setiap hari? Nana bukan sekolah. Mau dapat dari mana itu? Itu dia dari arah dukung Pitamang itu ada PKL. Di Lembe. Di mana itu? Di Lembe PKL apa? Entau kemana di PKL macam mana jaga ba. Di kapal. Paling di dok. Iya di dok begitu. Di dok. Kan? Oh, mau konfirmasi itu. Yang sampai iya. Sampaikan pada orang di dok situ ini anak-anak yang ba PKL ini jaga ba ambil Kuningan. Kurang tiap hari. Muni baku laulang ada lahan muni baku rampas akang. Kau muni ngana suku Gorontalo dong, suku Gorontalo kasihan. Sama-sama dong. Masa begitu terus? Begini, muni maksudnya kalau umur panjang, kalau suka umur panjang itu jangan menakal. Kasihan muni jadi korban. Cuma ini ada lihat itu satu. Tuh ada kena orang mana pasar tua. Tuh, sudah menangis itu. Tuh dah. Nah. 8 juta dah minta itu mau operasi. Hidui dari mana? Ini belum tasua dengan memang kena. Ah, kena kau cuma tempel kuli enak kau mampus. Ini sayang diri dong. Marung ini mau pembinaan nak guna turun cuma bilang-bilang. Jadi mesti memang turun dapat kasih ancur. Memang ini belum apa-apa tadi bikin penghuni. Masih ringan ini, ringan sekali. Tembak penghuni. Masih untung tadi kita nak memang nyana tembak pengana. Ngani buka apa kita? Betul enggak? Betul. Tuh. Ngaku udah bapak saya lari, ternyata tembak pengana. Untung anak langsung meruku. Langsung diam. Nah, ini dong. Nak boleh lah begitu. Ngani kurang hari-hari. Masa ngani nyak sayang diri? Masa ngani kayak nyak tak tidur? Jadi di sebelah itu mungkin ada ngani keluarga. Oma-oma, tanta-tanta, opa-opa. Jangan, ini agak ngumpi saudara-saudara mau pergi pasar so taku, mau buat jual taku. Masa mau coba pikir, mau beli nasi kuning saja so taku, mau beli makan di Minang di muka so taku. Kesian, nang seorang saja bukan warga situ, sayang. Kok ngoni ini, mau pembinaan bagaimana ngoni ini. Kalau mau saya kita bilang, dapat penghuni itu bukan mau sayang, mau asyik hancur. Mau toki saringan babi terus mau baking. Itu nak aku pusing, mau bikin apa cuma bikin rasa masyarakat. Coba lihat tadi tuh. Asyik nguni penakal saja orang bela penghuni. Tuh. Ibu-ibu bela semua penghuni. Ada orang kasih yang bagus-bagus, orang baik-baik. Udah dapat di badan. Keoda. Baik-baik bagaimana panawair aku dusu. Cuma nak pikir nguni saja nguni perbuatan sosala, ada orang bela. Kan dengar bahasa itu. Bela penghuni. Koknya kurang ajar kok nguni itu. Itu yang video tadi itu. Salah satu pemuda yang berada di lokasi kejadian pada saat itu melakukan siaran langsung di media sosialnya, memaki tim Tarsius dan menyebut mereka polisi babi. Tindakan ini mencoreng nama baik institusi Polri. Rangga. Rangga Ishak. Itu sudah anak itu. Nanti tolong mau jemput, mas sabar. Ternyata di DPN ada bawa video ke DPN. Mama kan di muka apa dia, jadi rekam datang seperti ini. Tolong ada lewat, no? Sebiar, sebiar Jo! Masa udah langsung main-main tembakan sini? Udah cuki. Polisi-polisi anjing, Tarsius babi. Nggak adil. A
few moments later. Selamat pagi, saya Rangga Isa meminta maaf kepada kepolisian Polres Bitung, khususnya tim Tarsius terkait video yang beredar di sosial media dengan kata-kata makian saya. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besar. Nasi kuning, pakai telur. Kalau nyenda ingat anak orang tua dan orang tua. Aduh. Sampai Pak Sofian juga semua bilang di grup orang seribut dengan apa video. Akhirnya kita ada perempuan. Jemput. Ini kurang ajar ini. Masih nak langsung tuh. Jadi turunnya video ulang. Oh, nggak mau kita ada masa macam dengan apa mama nggak ada sebelah kiri. Cebiar Jo. Masa udah langsung main-main tembakan sini. Udah cuki. Polisi-polisi anjing, Tarsius babi. Hasilnya video, screen ada, Dali ya perdana. Jangan, hei, jangan sembarang bro. Jangan anak-anak marah pada orang. Sekarang begini. Film yang kita fokus sekarang ada tahu nak? Kamu tanya, nak di mana kamu tanya? Selama dua fokus sekarang ada di mana kamu tanya? Kalau nggak ada, ah? Di rumah, sekarang kamu tanya, dorong jalan ke mana? Kamu serang. Lorong situ mana? Ah, di mana kita mau tanya mana? Eh bro, 2 minggu orang mengendap di dalam bro. Eh, lewat pengalaman paling ujung, karena saya di rumah karena nyana lihat orang. Jadi nggak usah pasien main siapa yang jabat sekarang, siapa aja paling berbatu. Eh, nggak ada tahu apa-apa bro. Itu pisang-pisang itu tolong didorakan sama yang anjing kado orang. Eh, orang per rumah Ricky itu orang mengendapkan, mana tahu. Jadi jangan ada pasien, oh polisi kalau cuma publikasinya ada bro. Kalau mau cari tahu siapa tuh kau melempar sebenarnya, dengan siapa tuh kau serang. Jangan turun dapat di lapangan, ngoni pe orang di situ yang tuh kau serang, kau mana tahu bro. Jangan asal marah apa, kau nggak cuma dengar, nggak bangun cuma dengar, oh tuh kau serang. Karena nggak ada DP film asli bro. Karena begitu baru mau bilang polisi apa dong, nggak ada kalau bilang tuh. Jangan sama jangan terus kali. Tunggu anak barakam, abis itu anak buka sini lewat. Nyai penjago di mana? Hah? Ini pokoknya mau berbicara mencari yang toran. Terang pekerja seperti nyai mau itu mendukung bisa berterima kasih. Terang hari-hari, tanya apa baik, hari-hari. Masa nyai lihat orang tiap hari di situ pulang pagi. Buat story pagi, pijat terang. Dia ada jaga penghuni, dan menjaga penghuni lah. Siapa turun jadi emosional? Kenapa emosi kenapa? Kenapa dia nggak pergi ke anak-anak? Pimpinan marah semua dari dia. Ini sampai grup kan rame semua. Ini suruh jemput. Orang mana bro? Orang yang kirim video kaki seorang sosial masuk di grup. Siapa ini? Aduh. Eh, nggak ada video, nggak ada video dibagi. Kalau kirim bagi kita, kita sekarang nggak bilang di grup atau orang tahu beri makan. Karena kita tahu, oh teman kita mau telepon coba berdua. Eh, Bimar, bocor. Eh, mau langsung di grup, eh, putih sekali. So, suruh penganak dijemput, ternyata dijemput. Sudah dari penama. Kadang anak mulu itu bisa sekali, tak boleh. Sering kurang gua, kamu maki so, apa lu? Soalnya anak mau bilang polisi, kalau tim Tarsius cuma kelas di video itu. Karena juga kota gabung-gabung di dalam, di orang. Jangan, cuma orang mau jadi kita. Kita nak orang tua yang menjelaskan jelaskan Kita belum ini. Kamu kata-kata yang dulu, kan? Tadi ini, si tak kalah ini.
Kalau kita tahu situasi jangan. Siapa polisi bawa tembakan? Karena sebenarnya situasi. Masuk ke orang mau jadi korban. Orang bawa tembakan itu untuk melerai. Bukan kalau kena tembak, karena lihat sana orang kena tangkap. Kalau kena tembak ya, ada ancur tak sana?